Perkenalkan, nama saya Nafis Imron, jurusan Ekonomi Syariah. Kini, halal bukan hanya sekedar label semata. Halal telah menjelma sebagai salah satu bentuk peradaban gaya hidup umat manusia. Namun, kita harus tetap menepati prinsip syariah, prinsip akidah, prinsip prioritas, dan prinsip kuantitas. Tidak hanya itu saja, peradaban ini juga telah mencakup banyak aspek, mulai dari perekonomian, fashion, konsumsi, serta akidah. Gaya hidup yang halal menjadi cermin kepribadian dari masing-masing individu. Dengan menjalankan gaya hidup yang halal membuat kita selalu dalam keadaan sadar dan bijaksana bahwa sehat itu penting, bahwa efisiensi waktu itu perlu, bahwa keborosan hanya akan membawa kita ketidakpuasan. Bukan hanya gaya hidupnya saja yang halal, pikiran kita pun harus ikut halal. Aku nyaman dengan gaya hidupku sekarang. Tidak berlebihan, tidak kekurangan, melainkan bercukupan. Kalau kamu bagaimana?